guys, ketemu lagi nih sama kita. Jalan-jalan kali ini kita bakalan ke toko mainan Unitas nih. Yuk ikutin nih keseruannya. Oh iya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Yuk catis yuk. Ayo Yasmin yuk, jalan yuk. Come on. Kita udah sampai di toko mainan Unitas ya guys. Kita lihat yuk di dalamnya ada apa aja ya. Di luar ada dipajang truk-trukan, Vespa ditaikin, animal karet untuk ditaikin juga. Ada supermarket, troli-trolian, ada kitchen set, ada bola, mandi bola. Ini mobil yang ditaikin. Ada Vespa, sedan, mobil pemadam, ada boneka. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Ini ada bos besar. Ibu aku. Nih. Ada Yasmin sama papahnya. Halo papa, papa Yasminar. Aku mau lihat-lihat ya di sini ada apa aja barangnya. No way. Ada action figure. Action figure macam-macam karakter. Ada skateboard, robot-robot. Kita jual tembakan spring. Ada Pop It yang lagi viral. Ada boneka. Boneka. Boneka Barbie, boneka Bibi, boneka Susan. Di bagian sini. Mainan cowok ya, macam-macam deh. Tembakan. Yasmin main skateboard. So-soan diri. Kita lihat yuk. Numpang lewat dong. Tembakan. Ada skateboard lagi nih yang bagusnya tapi. Lego. Kita ada banyak Lego di sini ya. Macam-macam Lego dari yang besar sampai yang kecil. Yang di sini juga Lego. Di bawah mainan-mainan lokalan, mobil-mobilan kecil. Ada sepatu roda. Agak sempit jalannya. Masih mainan laki-laki di sini. Udah aku transfer. Ini untuk lorong yang pertama. Ada Hot Wheel juga kita ya. Ada Hot Wheel. Di atas sini ada kereta-keretaan. Kereta yang pakai baterai. Nah, untuk di bagian sini kita ada mobil remote. Mobil remote sampai ke bawah. Dan yang paling bawah ini diisi sama. Oh enggak, bukan di sini, semuanya remote semua. Kalau yang baterai di sini ya. Nih. Mobilan baterai di sini. Mobilan baterai. Ini lorong kedua, isinya di sebelah sini masih Lego. Di sininya kereta, ini Lego. Mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan kecil yang nggak pakai baterai, yang untuk didorong-dorong. Terus ini mainan pres-presan untuk anak laki-laki. Di sini macam-macam, ada sepeda, ada pesawat, ada mobil. Yang atasnya sini ada robot.
ada tembakan, tembakan yang kayak nerf, nerf KW ya. Kita nggak jual nerf yang asli mahal. Terus ini panah-panahan apa-apa ya? Ya semacamnya deh. Masih mobil-mobilan. Aduh. Kita geser lagi ke sini ya. Mainan cewek. Nah, di sebelah sini. Sebelah sini tuh kebanyakan mainan anak cewek ya. Jadi yang di sebelah sini itu mainan laki-laki, tapi kadang-kadang juga ada yang lip sih mainan ceweknya. Dan di sebelah sini mainan cewek, masak-masakan, rumah-rumahan. Ya, salon-salonan. Jadi toko ini tuh dibuka dari tahun 2010. Dulu tahun 2010 itu yang jaga aku sama kakak aku, sampai tahun 2012 kalau nggak salah tuh kakak aku nikah kan, dia buka sendiri. Nah, terus aku jaga dari tahun 2012 sampai 2016. Dan tahun 2016 aku lahiran. Jadi diterusin deh sama suami aku nih, papahnya Yasminar. Itu sampai sekarang, dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yang megang suami aku, dibantu sama kakak ipar aku. Nih ada Noel. Di atas sini ada boneka. Gambar ayah hilang kan itu. Ini ada stok action figure, taruh di sini ya. Action figure. Buka si Ama. Itu kartu orang, nomor orang hilang semua enggak? Di bagian atas sini ada kolam-kolam, pelampung, ada kacamata renang. Di bagian sini ada diecast. Ada hewan-hewan baterai, kolam-kolam, tenda. Di atas sini ada kitchen set, ada meja rias, macam-macam ya di sini. Kebanyakan mainan cewek. Yuk, kita lihat yuk. Piano. Agak sempit toko kita ya. Filmnya kecil. Dokteran. Mana cicaknya? Mau Yasmin. Mas Atmin lagi di eyangnya. Oh itu ini sepatu papa, coba lihat dalamnya. Apa nggak sekalian tadi dibawa? Tadi baru datang loh. Baru datang papa. Mana buku aturannya? Udah aku kirim ke SMP kok. Lokasi toko kita ada di Jalan Batu Ampar 2 ya guys. Di Jalan Batu Ampar 2 cuman ada satu toko mainan. Pas di belokan. Belokan kayak gini ya, guys. Nah, di sini. Ayo, siapa yang nyari mainan boleh ke sini. Kita lagi mengadakan diskon 25% all item untuk harga di atas 25.000. Kalau beli banyak lagi biasanya suka ada diskon lagi dari Papa Art, Papa Yasminat. Dan kita lebaran buka ya guys, lebaran buka. Insya Allah toko kita selalu buka, kecuali kalau ada sesuatu yang mendadak, kadang-kadang suka tutup. Tapi nggak sering, jarang banget tutup, toko kita selalu buka.
untuk yang mau bertanya tentang toko mainan ini, boleh komen ya di bawah, nanti aku jawab. Sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye-bye.